tiba di lapangan upacara. Personil Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan menggelar upacara untuk memperingati Hari Jadi TNI Angkatan Laut ke-76 tahun. Kegiatan ini merupakan puncak peringatan HUT TNI AL setelah sejak bulan Agustus lalu menggelar sejumlah kegiatan seperti pelaksanaan vaksin bagi masyarakat pesisir dan membagikan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Di hari jadinya ini, Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut Pelaut Siswo Widodo menyampaikan akan selalu melaksanakan kegiatan humanis bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati HUT Angkatan Laut ke-76 ini, kami Lanal Balikpapan akan selalu melaksanakan perintah direktif dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, dalam hal Bapak Laksamana TNI Yudo Margono, SMM, yang mana kita akan selalu melaksanakan kegiatan yang humanis, dalam arti pelaksanaan serbuan vaksinasi, serbuan baksos, maupun serbuan kesehatan, akan tetap kita laksanakan sampai sesuai instruksi dari Bapak Presiden, 70% seluruh rakyat Indonesia bisa tervaksin. Itu yang lebih utama kondisi pandemi ini. Selain itu juga memperkuat fungsi dukung kekuatan KRI, pesawat udara, serta personil yang bertugas mengamankan wilayah laut NKRI. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.